Setelah membintangi serial My Lecture My Husband bersama, Reza Rahardian dan Prilly Latuconsina mengaku bahwa keduanya pernah saling terbawa perasaan alias baper. Hal itu diungkapkan keduanya melalui akun Instagram resmi Prilly Latuconsina 96 saat bermain chemistry test. Untuk mengetahui seberapa dekat mereka, Reza dan Prilly harus menjawab pertanyaan tentang satu sama lain. Hai semuanya, mulai aku dari Prilly, ukuran sepatu hingga makanan sekarang favorit. Kita mau main, lalu tibalah test. Pada pertanyaan akhir. Mereka harus jujur apakah pernah terbawa perasaan saat mengerjakan proyek bersama. Hasil, wanita kelahiran 1990-an itu tampak tersipu malu dan salah tingkah. Prilly takut Reza akan menemukan pengalaman. Benar kan? Namun, reaksi keduanya sangat berbeda. Jika Prilly takut menjawab, karena pria yang tarik di sapa Mas Arya ini dalam serial tersebut langsung yakin dengan jawabannya. Ya. Bahkan dengan cepat iya, aku banyak banget lagi, aku aja gak bisa yang pilih. Yang mereka mengaku pernah baper satu sama lain. Oh my goodness. Prilly secara belak-belakan menjelaskan bahwa syuting dengan aktor tampan itu atau hanya menyenangkan. Kira-kira ada gak yang baginya, aku tulis banyak? Bersamanya okay, dengan Reza itu juga menciptakan momen yang tidak terlupakan untuknya. Aku tulis 5, sumpah. Aku gak yakin, tapi karena banyak banget aku syuting sama dia tuh dia bener banget. Maka aku udah jawab. Aku jawabnya apa ya? Aku takut salah jawab deh. Ayo lo. Ah gimana nanti aku salah jawab lagi? Iya, ya, udah deh. Aku sudah sangat menentukan. Iya, dan yakin ya. Ya aku takut ih. Kalau kita enggak sama gimana? Ketahuan. Ya udah, ya udah. Oke. 1 2 3. Ah. Apa sih? Berbeda ya. Pernah. Kalau aku karena ya yeah, I mean he's such a sweet person on set gitu ya. So it gets me. It gets to my heart. Sama juga. Pas kita syuting pasti selalu ada momen yang ada buat sih, aku pasti. Iya. Likewise. Tidak lupa.